Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Anak-anakku sekalian, di pertemuan yang kedua ini, tentunya di pelajaran hadis, yaitu hadis yang kedua dari semester kedua yang berjudul tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim, ya. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ini di bukunya terdapat pada halaman yang ke-19. Jadi sekali lagi anak-anak sekalian, di video ini pelajaran hadis, ya, Bapak hanya membantu untuk melancarkan, mempermudahkan hafalan dan latihan baca hadis. Semoga video ini dapat membantu antum sekalian. Oke, kita mulai. Silakan disimak hadis yang kedua. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Jubair bin Mut'im رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم متفق عليه. Perhatikan kembali. Wa'an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'un ya'ni qati'a rahimin muttafaqun alaihi. Bapak ulangi lagi. Wa'an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'un يعني قاطع رحم متفق عليه. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني qati'a rahimin muttafaqun alaihi. Sekali lagi. Wa'an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم متفق عليه. Yang artinya dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Muttafaqun alaih. Al-Aqib artinya, dari Jubair bin Mut'im, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Muttafaqun alaihi. Sekali lagi hadisnya perhatikan lagi untuk memperkuat hafalan. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا يدخل الجنة قاطعا يعني قاطع رحم. متفق عليه. Anak-anakku sekalian, itu pembacaan hadis panduan untuk menghafal, untuk membaca. Semoga antum sekalian, anak-anakku sekalian dapat dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk penjelasan hadisnya, ya silakan dibacakan saja, ya, dari ada beberapa yang sudah dicantumkan di buku, ya. Di video kali ini, insya Allah Bapak hanya mau mandu, ya, membacakan hadis untuk antum sekalian, anak-anakku, untuk membantu mempermudahkan bacaan dan hafalan hadis-hadis ini. Oke, dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.